السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر ولله الحمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلاه تفتح لنا ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها ابواب الشر والتعسير انت مولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وبعده اخواني في الله يندم لكن أولي الله سبحانه وتعالى تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القران Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita di penghujung perjalanan kita mengarungi semudra pendidikan pelajaran yang diberikan oleh bulan Ramadan kepada kita, di mana di bulan Ramadan kita betul-betul belajar untuk menahan diri, kita betul-betul belajar untuk menjaga diri. Dari semua hal-hal yang dapat membatalkan puasa, bahkan dari semua hal-hal yang dapat menghapus pahala-pahala puasa, disebutkan oleh para ulama, ada dua mekanisme yang disebutkan oleh para fukoha yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama dikenal dengan Moftirotusong, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dan yang kedua adalah Mohbita Tusong muhbitatus adalah yang dapat menghapus pahala puasa kita. Di mana disebutkan oleh Al Imam Al Ghazali dalam kitabnya Ihya sebuah hadis khamsun yuftir nasiyam ada lima perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah al ghibah yaitu zikruka akhaka bima Jika kita menyebutkan bercerita tentang saudara kita sesama muslim akan tetapi andaikan dia mendengarkannya, maka dia akan tidak senang maka ini termasuk hal yang dapat membatalkan pahala puasa yang kedua adalah annamimah disebutkan oleh ulama an provokator atau provokasi adalah naqlul kalam lil ifsad lit tahrij menyampaikan perkataan orang untuk memberikan rasa emosi, rasa marah orang lain terhadap orang yang telah berkata tersebut. Di antaranya adalah al-kadzib berdusta dan yang keempat adalah an-nadzaru shahwah melihat dengan syahwat. Dan ini tentu saja betul-betul menjadi ujian bagi pemuda-pemuda di zaman sekarang di mana membuka hati adalah bagian daripada menuju dari pintu-pintu menemukan jalur-jalur menuju syahwat. Dan yang terakhir adalah al-yaminul kadzibah, sumpah yang dusta. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang dapat kita petik dari bulan Ramadan adalah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan telah datang, futihat abu, abu jannah, Pintu, pintu surga dibuka oleh Allah wa ghuliqat abwabun nar pintu neraka ditutup oleh Allah wasulsalatil syayatin dan setan-setan dibelunggu oleh Allah sehingga para setan tidak dapat menggoda kita semua yang kita lihat dari sifat-sifat buruk yang ada di diri kita selama bulan Ramadan rasa malas itu adalah ajakan hawa nafsu yang ada dalam diri kita sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan kita betul-betul merasakan betapa Ajakan hawa nafsu itu sangat besar. Sehingga patutlah kiranya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ajakan hawa nafsu itu adalah peperangan yang melebihi peperangan-peperangan berat yang telah dilalui oleh para sahabat. Marhaban min jihadin asghar ila jihadin akbar. Selamat datang dari peperangan kecil menuju peperangan yang lebih besar. Qalu wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Apa ini maksud peperangan yang lebih besar itu Hai Rasulullah? Mujahadatun nafsi yaitu berjuang untuk mengalahkan ajakan hawa nafsu kita. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk mengenal tentang hawa nafsu kita sehingga mudah-mudahan kita insya Allah keluar dari bulan Ramadan ini telah banyak untuk bisa menjaga diri dan menang melawan terhadap nafsu kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ati nafusana taqwaha. وزكها أنت خير من انت oleh Allah subhanahu wa taala ada beberapa hal yang berhubungan dengan Idul Fitri yang kiranya patut kita saling sharing saling tawasul bil hak yaitu yang pertama adalah bahwa Yaumul Aid hari raya Idul Fitri itu adalah Hari selayaknya kita bersyukur dengan sepenuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu memang yang dituntunkan, diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sempurnakanlah pelaksanaan hitungan daripada pelaksanaan puasa Ramadan ala ma hadakum dan agungkan Allah bertakbillah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita yaitu petunjuk hidayah dan kemampuan untuk melakukan puasa tashkurun dan supaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur maka dari itu hal yang pertama setelah kita melewati bulan Ramadan di samping nanti kita akan berbicara tentang takbir-takbir tapi ada rasa dalam hati kita untuk mengagungkan Allah bersyukur yang terbesar kepada Allah Allah telah menganugerahkan kepada kita bulan Ramadan Allah telah memberikan kemampuan kepada kita dan Allah telah memberikan hidayah kepada kita hingga menyelesaikan pelaksanaan bulan Ramadan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan menuju itqun minan nar kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal yang ingin kita bicarakan adalah Yaumul Eid, hari raya Idul Fitri ini adalah Yaumul Farh was Surur, hari di mana seharusnya kita betul-betul berbahagia, berbahagia karena telah menyelesaikan berbahagia karena memang hari Eid itu dijadikan sebagai bentuk kebahagiaan Allah subhanahu wa taala berfirman قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ khair, مِمَّا jika Allah subhanahu wa taala memberikan rahmah kasih sayang memberi keutamaan kepada kita seperti dapat menyelesaikan ibadah bulan Ramadan ini fa بذالك dengan pemberian Allah dengan anugerah Allah inilah seharusnya kita menunjukkan kebahagiaan diriwayatkan dari sayyidatuna aisyah radhiyallahu anha ketika hari raya idul fitri atau idul adha suatu saat rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah sayyidatuna aisyah pada waktu itu sayyidatuna aisyah ada perempuan yang masih muda menemani beliau dan pada waktu itu melantunkan tentang syair-syair hari Bu'ath hari di mana kejadian yang terjadi di masa jahiliyah maka kemudian Sayyiduna Abu Bakar berkata Amiz Kalian bernyanyi Di dekat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akan tetapi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata Abu Bakar. Biarkan dua orang itu melantunkan nyanyian-nyanyian itu, Hai Abu Bakar. Karena sesungguhnya hari ini adalah hari Id, hari raya. Di mana setiap kaum mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya kita, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha. Bahkan ada satu penjelasan dari Syedina Anas radhiyallahu taala'an bahwa Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, kemudian orang-orang di Madinah itu mempunyai selama satu tahun ada dua hari khusus untuk mereka berpesta bermain, menunjukkan kebahagiaan bersama. Akan tetapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah telah mengubah dua pesta tersebut dengan dua hari raya, yaitu dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam satu keterangan juga dijelaskan bahwa ada seorang Habeshi, orang Ethiopia. Beliau bermain di serambi masjid, bermain karena itu bertepatan dengan hari raya, yakni permainan seperti pedang diputar dan lain sebagainya, dengan gaya permainan yang memang ada di Ethiopia ketika ada hari raya. Saidina Umar ingin menghentikannya, akan tetapi Rasulullah SAW melarangnya. Bahkan Rasulullah dan Sayyidatuna Aisyah menonton apa yang dilakukan oleh orang-orang Habsyi itu menunjukkan permainan. Jadi hari raya Idul Fitri bukanlah hari kesedihan. Hari raya Idul Fitri adalah hari kebahagiaan bagi anak-anak kita, bagi orang miskin, bagi semua umat Islam menunjukkan kebahagiaan adalah bagian dari apa yang dianjurkan dalam syariat kita Islam al-Gharra. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hari raya Idul Fitri itu dikenal dalam istilah para ulama dengan Yaumul Ja'izah, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dari hasil perjuangan yang telah mereka lakukan. Dilihatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, walaupun hadis ini dikatakan do'if, akan tetapi, fi fata'ilil a'mal, dan juga ada syawahid, baik itu mawkufah atau marfu'ah, kepada Rasulullah SAW, bahwa ketika hari Idul Fitri, maka malaikat-malaikat berada di ujung-ujung lorong. Di ujung-ujung lorong. Kata malaikat kepada orang-orang itu, walaupun tidak merasakan, datanglah kepada Tuhanmu yang Maha Dermawan. Kemudian kalian akan diberikan pahala atas apa yang telah kalian lakukan. Kalian diminta untuk sholat malam, maka kemudian kalian melakukannya. Kalian diminta untuk berpuasa, kemudian kalian melakukannya. Maka saat ini adalah waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalas kepada kalian. Ketika mereka telah selesai untuk sholat Id hari raya Idul Fitri, maka akan ada dari para malaikat yang kemudian berseru kepada mereka, "Ala inna rabbakum qad Sungguh, ketahuilah bahwa Tuhanmu telah memberikan ampunan kepada kalian semua, maka pulanglah dengan keadaan yang baik. Kemudian malaikat berkata, "Huyaumul Hari id, hari raya ini disebut dengan Yaumul Jaizah dan di langit, di dunia para malaikat ini juga disebut dengan Yaumul Jaizah, hari pembalasan-pembalasan, anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Karena kalian telah melakukan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Yang keempat, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Fitri Yaumul Mu'ayyadah. Kenapa dikatakan Yaumul Mu'ayyadah? Disebutkan oleh Al Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Barinya bahwasanya para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mereka bertemu pada hari raya Idul Fitri mereka akan saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kalian dari kami semua pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan sudah menjadi kebiasaan di antara para ulama dan itu dianjurkan oleh para ulama di negara-negara muslim itu juga disampilkan bahwa mereka jika bertemu mereka akan berkata idukum mubarak atau ada yang mengatakan kullu am wa antum bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal fa'izin dan doa-doa yang lain. Intinya kita saling memberikan ucapan uh, tahniah selamat atas Idul Fitri dan saling mendoakan sehingga insya Allah bagian daripada mempererat ukhuwah sesama muslim. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang sangat penting uh, kiranya kita bersama untuk merenungi dan melaksanakannya yaitu sebuah hadis yang diruatkan dan ini juga diruatkan oleh Al Imam Syafi'i dan juga beberapa yang lain. Walaupun dikatakan hadis ini adalah hadis ta'if tapi ini adalah fadha'ilul a'mal bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya id Barang siapa yang menghidupkan dua malam Idul Fitri atau Idul Adha dengan ibadah dan mengharapkan Ridho Allah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu ah wa taala. Ahya qalbahu yawamata qulub. Maka Allah akan menghidupkan hatinya di mana pada waktu itu hati-hati akan mati. Ulama berkata yang dimaksud yawamata mutul qulub yaitu kelak di hari kiamat di mana hati-hati yang mati akan mendapatkan kesusahan, kesulitan dan kesukaran selama berada dalam perjalanan menuju pintu surga atau akhirnya terjatuh ke neraka maka dikatakan oleh ulama ini adalah satu hal yang sangat besar harus kita perhatikan kenapa karena berhubungan dengan hati ini luar biasa besar yaumal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya kita menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha dengan ibadah? Kata ulama, setidaknya kita melakukan ibadah dalam muadzamul lail dan itu yang terbaik. yakni muadzamul lail. Kalau semalam itu adalah 11 jam maka 5 jam setengah kita telah melakukan ibadah. Yang kedua yang penting kita melakukan ibadah, salat malam dan sebagainya. Walaupun tidak terlalu banyak, bahkan yang terakhir sebagian ulama berkata ul bahwa dengan cara sholat Isya berjamaah dan sholat Subuh berjamaah di mana kita tahu ada hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah dihitung telah menghidupkan qiyamul lail salat malam atau ibadah malam Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika Idul Fitri yang pertama adalah sebagaimana hari-hari perkumpulan Islam yang lain kita disunatkan untuk mandi besar untuk adus yaitu dimulai sejak muntasaful lain, dimulai sejak pertengahan malam ke belakang walaupun lebih dekat itu lebih baik sehingga lebih rapi lebih bersih lebih wangi memakai wewangian hal-hal yang harum dan memakai baju-baju yang baik baju-baju yang bagus baju-baju yang baru itu dianjurkan walaupun para ulama kemudian di antara ulama Maliki ada yang menyebutkan Mungkin pada zamannya ada banyak orang yang menangis, yang bersedih ketika melihat orang lain mempunyai baju baru. Kemudian dia tidak mempunyai baju baru, maka para ulama menghibur, ada yang lebih penting daripada baju baru, yaitu taat kita bertambah, rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasul bertambah, iman Islam kita bertambah. Kita betul-betul mengambil pelajaran dari Ramadan. Laisa alaid liman labisal jadid walakin tazid hari raya bukan bagi orang yang mempunyai baju baru, akan tetapi hari raya adalah bagi orang yang rasa to'atnya, rasa ibadahnya, rasa imannya dan islamnya senantiasa bertambah dan bertambah. Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kita dianjurkan juga pada hari raya Idul Fitri untuk iftar, yaitu setelah subuh kita dalam hadis disebutkan dengan beberapa kurma. Kita tidak punya kurma air. Kita tidak mempunyai air apapun itu. Kita makan untuk membedakan antara sebelumnya kita puasa dan hari Idul Fitri kita sudah tidak berpuasa lagi. Jangan lupa untuk mengeluarkan zakat fitrahnya yang insyaallah ini sudah diketahui semua. Dan selanjutnya kita juga dianjurkan untuk menuju ke tempat musallah tempat untuk kita salat Id itu kalau Rasulullah SAW alaihi wasallam berangkat dalam jalur yang lain dan pulangnya di jalur yang lain sehingga memperbanyak pahala. Jadi bisa berangkat dari selatan kemudian pulangnya dari utara ataupun sebaliknya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan hari raya Idul Fitri betul-betul hari kemenangan bagi kita Mudah-mudahan ini bagian daripada kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas ingin berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita ketahui yang berhubungan dengan Idul Fitri akan tetapi mudah-mudahan ini juga bagian daripada sumbang sih saling berbagi mudah-mudahan bermanfaat dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan Allahu Akbar الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اخرا ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته